ofisial CPC Dr. Rolo. Bumi terlalu laka. Pemain eh. Ah, sama dia pemain mata ada. Kau ni marpi ke Lucy. Macam biru tu biasa. Thank you.
Ya, lembah je. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Open Turnamen Bola Mini Pemuda ABD Cup 1. Panda. Wasit yang bertanding, yang memimpin pertandingan ini adalah saudara Dodi. Para penonton yang berbahagia, nomor punggung 25. Saudara, terlihat di sana ada lembut. Gol!
Ya, satu. Untuk selamat berjumpa kembali di Open Turnamen Pemuda Pedikap yang pertama. Mohon maaf kami sedikit terlambat karena ada satu Saleko. Mari kita saksikan di menit babak pertama ini telah berubah skor di mana PKM Panda unggul 1-0 atas. Kita saksikan angkat tinggi dia masih singa dari Bekir lagi-lagi nomor punggung 20 dapat bayang-bayang nomor punggung 11 kali ini terlepas dari bahaya lagi-lagi terlepas berbahaya apa yang terjadi tendangan lutut saya tadi kembali dua udara dimenangkan anak-anak e-sport kali capung luar biasa yang kali ini pelan saja pada nomor punggung 2 Bekir di babak kedua ini MC serangan yang dilakukan PKM Panda cukup tinggi untuk berusaha menyamakan kedudukan di oleh saudara capung lagi-lagi ancang-ancang dia pelan saja pada rekannya masih nomor punggung 11 ke tinggi dia berbahaya nomor punggung 7 masih terlepas nomor punggung 11 kali ini ke belakang dia kepada Heso aduh terlambat tadi sedikit terlambat untuk melindungi bola namun dapat dicuri oleh PKM Panda kali ini PKM Panda membawa bola lagi-lagi nomor punggung 8 umpan kepada nomor punggung 12 otak atik dia dapat bayang-bayang nomor punggung 2 apa yang terjadi angka 3 ya berbahaya memiliki tinggi di atas rata-rata dibandingkan dengan masyarakat Bima pada umumnya kembali kali ini umpan terobosan Berajwa masih terlepas dia masih serangan balik yang cukup cepat dibangun anak-anak dari PKM Panda nomor punggung 22 kali ini otak atik dia berduel di sana sesama nomor punggung umpan serangan balik yang dilakukan Iaspo sudah lakukan cukup cantik berbahaya 6-2 kali ini angkat tinggi dia namun cukup saja pada nomor punggung 22 otak atik dia angkat tinggi cukup cantik berbahaya apa yang terjadi masih terlepas bola play on kasih apa itu masih bola play on tadi nada tendangan salto tadi ini kiukan pelan umpan pendek yang diperagakan oleh anak-anak dari IA Sport cukup cantik Maliki dapat menguasai bola dengan cermat Iki kepada Rano Hasa lagi-lagi Heso dapat dicuri nomor punggung 22 kembali 7 kali ini membangun serangan namun dapat dihalau saudara singa masih ada sang kapten di sana angkat tinggi dia kepada Gem Capung dapat dicuri lagi-lagi Iki kali ini terlepas mengenai wasit di luar lapangan namun masih dapat dia menjangkau bola sehingga terjadi gol di kala itu El Clasico sudah lakukan angkat tinggi berbahaya namun dapat diamankan burung topul dari Ian Sport kembali kali ini terlepasnya berbahaya masih jauh meninggalkan tempatnya cukup besar sehingga lepas tali sepatu tadi kembali Ki kontrol bola yang tidak cermat lagi-lagi Ki data pengganggu tadi nomor punggung dapat dicari dicuri dengan sempurna luar biasa skill yang dimiliki oleh saudara Ki ini tidak salah sang kapten mencetak sebuah putra kesayangan yang memiliki skill dan juga pertandingan sepak bola yang luar biasa kembali Ki kali umpan namun dapat dipacak kembali lagi-lagi sebuah benturan yang dilakukan oleh nomor punggung 22 ini di mana sudah kami sampaikan yang berhak protes-protes tersebut di mana setiap pertandingan hal yang mutlak adalah keputusan wasit di atas segala-galanya ya kita kembali ke lapangan sebuah dia nomor punggung 7 apa yang terjadi cepat kepada saudara capung angkat tinggi dia capung kepada Hasa sundulan Hasa ke belakang dia kepada Dian masih Ki kali ini otak atik di Ki terlepas sebuah tendang capung angkat tinggi dia jauh disundulkan Dian blank lagi-lagi umpan bekil pemain daripada PKM Panda ini untuk menahan ataupun merebut bola di kaki nomor punggung 11 kali kembali kita yang cepat umpan lepasan lagi-lagi go 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 go
lagi-lagi. Masih Heso kali ini. Cukup tenang sudah Heso kepada nomor punggung 11 kali ini. PKM Punda, angkat tinggi dia kepada nomor rekan-rekannya. Angkat tinggi dia berbahaya. Namun tidak ada 23. Selepas dia umpan pendek pada nomor punggung 22 di sana. Mampukah dapat dikejar? Dengan Heso kali ini. Selepas, masih Heso. Tenang keras. Gua naik. Kembali. Tenang sampai. Masih. Satu siap pada sore hari ini. Si capung dapat di direbut kembali. Heso kali ini pelan saja. Nampung 11, otak atik dia. Namun terlambat dia. Masih dapat direbut kembali sudah Heso. Heso kali ini umpan pendek saja kepada Cipung. Angkat tinggi dia. Berbekel lagi-lagi sundulan. Apa yang terjadi? Oh, ada dorongan terhadap kiri. Angin segar untuk yang sport kembali. Tenangan keras. Namun betul pagar betis kembali kali ini. Umpan pendek yang dilakukan namun tidak cermat. Dapat dikuasai nomor punggung 25 dia. Lagi-lagi terlepas. Masih melewati satu pemain lawan. Apa yang terjadi? Terlambat dia tadi mengambil keputusan umpan atau tendangan langsung. Lagi-lagi angkat tinggi dia. Umpan jauh. Namun masih dapat dijangkau oleh capung. Kembali angkat capung. Terlepas dia berbahaya. Walaupun beda profesi tapi kami tetap bersaudara. Beliau adalah loreng, sementara saya adalah coklat. Umpan otak atik dia. Oh, rupa-rupanya umpan namun dapat dipaca tapi kembali Ki kali ini terlepas. Berbahaya Ki kali ini membawa bola. Lagi-lagi Ki terlepas dia. Masih Ki dapat dipaca oleh pemain belakang daripada PKM Pan. Apa yang terjadi? Oh, rupa-rupanya